dan subscribe. Halo teman-teman, kali ini kita mau main di Mini Theme Park yang ada di Mall Grand Indonesia. Namanya Carnival. Kita lagi di GI, sekarang lagi ada di Carnival. Namanya Carnival. Lokasinya ada di lantai 3A East Mall. Selama PPKM, pengunjung yang masuk jumlahnya dibatasi. Di depan pintu masuk akan ada petugas yang melakukan screening dan kita harus men-scan QR Code Peduli Lindungi sebelum masuk area. Di Mini Theme Park ini ada banyak pilihan wahana permainan untuk anak-anak. Untuk bermain di setiap wahana harus menggunakan kartu yang di top up saldo. Kalau kamu belum punya kartunya, kamu bisa beli dengan minimal top up pertama senilai Rp125.000. Nilai saldo di kartu akan di-convert ke poin yang disebut Goldie. Rp125.000 kalau di-convert ke Goldie nilainya sekitar 65 Goldie. Dan ada bonus tambahan untuk top up minimal Rp125.000 sehingga nilainya menjadi sekitar 68 Goldie. Oke, okay, come on. Wina mau naik yang ini ya? Iya, yang ini aja. Oke. Okay. Bunda naik. Bunda nggak naik. Bunda di sini liatin Bina. Boleh ditemenin naik? Boleh, tapi hanya berdiri aja. Bu. Tarif rata-rata wahana permainan di sini sekitar 15 sampai 17 Goldie. Atau dalam rupiah sekitar 30 sampai 35 ribu rupiah per wahana permainan. Kamu mau naik yang mana? Yang ini. Naik. Yeay. Bina senang. Ini namanya merry-go-round alias carousel. Kalau anak-anak naik wahana merry-go-round ini boleh didampingi oleh orang dewasa tapi hanya berdiri saja ya. Selain wahana permainan merry-go-round atau carousel, ada juga wahana permainan lain yang diberi nama jump-around atau onta terbang. Berry wheel atau strawberry yang berputar. Magic bike atau sepeda terbang. Jumping star di mana kita akan dibawa naik tinggi ke atas. Mini scooter atau bom-bom car, Rio Grande train atau kereta-keretaan, Cano River atau main perahu-perahuan, ada juga sky around yang akan membawa kita berputar di atas langit-langitmu. Bina mau naik perahu? Mau? Mau. Dan ada playground juga, tapi kita nggak masuk. Pusing gak? Pusing gak naik itu? Sekarang Bina mau naik onta terbang. Pusing gak? Enggak. Eh Bina naik. Bang, nanti terbangnya yang tinggi ya bang. Pegangin adeknya ya. Oke. Bukan, saldonya kurang. Terasa taman hiburan punya sendiri ya. Yang ada di pengarangan belakang gitu. Tengahnya juga gak apa-apa. Wow, terbang Bina. Terus nih. Jinjotin bang, jinjotin bang. Dadah Bina.
sepeda terbang. Sepeda kayak terbang. Semoga sayap. Berhasil ya. Semoga berhasil. Berani bang. Berhasil ya bang. Semoga. Iya semoga. Hati-hati ya bang. Semoga. Bang kalau bisa kencangkan dikit ya bang. Liatin abang. Ada batasan tinggi badan untuk setiap wahana. Rata-rata ketentuan tinggi badan minimal adalah 90 cm. Dan untuk beberapa wahana ada batas tinggi maksimal 135 cm. Wahana permainan dibersihkan menggunakan cairan antiseptik secara berkala. Di sini juga ada squishy shop yang jualan squishy lucu-lucu. Siap-siap aja denger suara-suara mistis kayak gini. Ya, aku ini. Oh iya, kartunya hanya bisa digunakan di sini saja, tidak bisa di cabang yang lain. Saldo yang sudah di top up tidak bisa diuangkan kembali. Dan sisa saldo yang ada di kartu masa berlakunya adalah 12 bulan. Lebih dari itu akan hangus. Hai, sekarang kita lagi mau naik strawberry terbang lagi. Sudah. Hai, hey, cobain pulang motor terbangnya kayaknya 2 kali deh. Abang terbang terus dari tadi. Sekarang kita mau naik satu lantai ke atas untuk naik wahana Sky Run. Maskernya dinaikin bang. Bina mau strawberry yang mana? Yang hijau. Yang atapnya hijau. Oh iya betul juga. Silakan. Hati-hati ya. Duduk ya. Dadah sayang. Dadah dulu dong. Dadah. Bina. Bina. Dadah Bina. Dadah. Yep, gak boleh keluar-keluar tangannya. Ini namanya Sky Round. Tutupnya jam berapa? Jam 9 malam, tutup pasirnya jam 8.45. Oke, okay, dadah. Siap ya. Siap, dadah Bina. Oke. Okay. Dadah sayang, dadah. Dadah. Balik-balik ke DSD ya. Ye, sampai. Di sini hand sanitizer tersedia di beberapa tempat. Sekarang kita mau turun lagi satu lantai ke bawah untuk naik Rio Grande Train atau kereta-keretaan. Bye-bye. Bye-bye. Masih banyak onta. Nah, sana pintu masuknya. Sana. Biar cepat sampai ya, Bang. Abang bisa gerakin itu, Bang, loncengnya, Bang. Nanti ditarik, Bang. Ditarik ke belakang. Nah, gitu. Kayak tukang es ya, Bang. Dah, Bina.
Sekarang Dina sama Abang mau naik wahana yang agak ekstrim nih buat anak-anak. Berani ya, Ayah sama Bunda yang deg-degan liatnya. Oh, udah nyampe. Gak molos kan tuh baja? Gak molos kan ya? Gak kan? Bina! Dah! Abang mundur lagi, mundurnya emang bisa? Bila pegangan ya, pegangan gini. Ya gitu. Aku yang deg-degan. Iya. Gak molos kan ya, Pak ya? Dia Bina tuh pemberani. Sini dulu ya video kali ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe ya buat ikutin info jalan-jalan dan kuliner kita selanjutnya. Kasih ya, Mbak. Yuk, bye.